Dalam kehidupan sehari-hari, kita tak pernah jauh dari minyak kelapa sawit. Selain sebagai minyak goreng, minyak kelapa sawit juga terkandung dalam sabun mandi, coklat, es krim, biskuit, bahan kosmetik, margarin, mie instan, dan bahan bakar kendaraan. Sawit merupakan salah satu komoditas dengan produk turunan yang sangat bervariasi. Dan ini merupakan salah satu keunggulan dari sawit di Indonesia. Produk turunan kelapa sawit juga dapat digunakan untuk berbagai macam barang-barang yang diperlukan oleh konsumen di Indonesia. Barang-barang yang menggunakan trademark RSPO menunjukkan bahwa barang tersebut diproses dan diproduksi dengan cara yang baik dan berkelanjutan. Yang artinya proses tersebut menyeimbangkan antara komponen ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Survei yang dilakukan oleh RSPO menunjukkan sekitar 7,9 juta konsumen di Indonesia telah siap untuk membeli produk-produk yang berasal dari minyak sawit yang berkelanjutan. Segala sesuatu yang kita konsumsi ternyata berdampak besar terhadap lingkungan hidup kita. Itu sebabnya saya Nugi mendukung kampanye beli yang baik dengan selalu memilih produk-produk yang bereco-label seperti RSPO untuk produk-produk turunan dari kelapa sawit, FSC untuk produk-produk turunan dari kayu, juga MSC dan ASC untuk produk-produk dari seafood kita. Saya Nugi, ayo kita dukung kampanye beli yang baik, karena dengan begitu kita punya kekuatan untuk menjadi manusia yang lebih baik terhadap bumi kita.